Halo guys, bertemu semula dalam channel ini, channel Epic Story. Hari ini menyambung semula kerja-kerja potong rumput di tepi jalan di sebuah kampung, dan kali ini saya menggunakan mixer rumput yang berkekuatan 33 sisi dan juga memakai tali karena kawasan tepi jalan raya ini tidak juga begitu panjang rumputnya, dan memang sesuai sekali menggunakan tali ataupun tangsi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda karena telah klik dan juga menonton channel ini, dan kepada penonton yang baru pertama kali melawat channel ini, channel Epic Story, saya mengucapkan terima kasih. Dan juga saya ingin mengumumkan kepada Anda bahwa di dalam channel ini saya banyak berkongsi mengenai dengan pemotongan rumput, mesin rumput, dan juga cara penjagaan mesin rumput. Selain itu juga saya berkongsi juga mengenai dengan cara-cara perkebunan yang lain. Oleh itu, sekiranya Anda mempunyai minat yang sama atau ingin menambah pengetahuan mengenai dengan konten yang saya upload di dalam channel ini, saya mengalu-alukan Anda untuk subscribe channel ini supaya setiap apa saja yang saya kongsikan Anda tidak akan ketinggalan untuk mengikutinya. Beberapa hari ini saya agak sibuk dengan kerja-kerja memotong rumput, jadi masa ini saya tidak dapat membuat sharing mengenai dengan penjagaan mesin rumput. Walau bagaimanapun, selepas saja habis kerja ini, saya akan mencari satu waktu yang lapang supaya saya dapat mengusikan satu tajuk atau dua tajuk lah begitu mengenai dengan mesin rumput. Dan saya akan cari tajuk yang sentiasa menjadi pertanyaan kepada sesiapa saja yang selalu menggunakan mesin rumput. Kawasan jalan yang sedang saya potong rumput ini adalah satu kawasan jalan yang tidaklah begitu banyak kereta ataupun kendaraan yang melaluinya. Walau bagaimanapun, jalan ini agak sempit, hanya sebuah kereta saja yang boleh melalui. Sekiranya ada pertemuan kereta, maka salah satu daripada kereta ini atau kereta itu akan atau terpaksa pergi ke tepi untuk memberi laluan kepada kereta yang satu lagi. Jadi saya harus berhati-hati dalam keadaan ini untuk mengelakkan dari sebarang perkara yang tidak berlaku. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.